Pemerintah Kabupaten Serang akan menggelar pemilihan kepala desa serentak tahun 2019. Pilkades yang akan diikuti oleh 150 desa tersebut akan dilaksanakan pada Minggu 3 November 2019. Asisten Daerah 1 Kabupaten Serang, Asep Saipudin Mustafa mengatakan, Pilkades serentak ini merupakan yang ketiga kali. Pada gelombang pertama ada 118 desa, gelombang kedua 33 desa, dan gelombang ketiga ini sekitar 150 desa. Ya, usul nyasar begitu, ya pas dilihat tinggi putih hidungnya mancung, wah ini bukan lah, gitu. Atau pendek putih sombongnya melelol, lah bukan. Dilanjut aja bu langsung. Dasar hukum pelayanan admindo yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian ada WNA, ya musuh nyasar begitu, ya pas dilihat tinggi putih hidungnya mancung, wah ini bukan lah, gitu. Atau pendek putih sombongnya melelol, lah bukan. Masalah, ya. Masih Oktober, September, Oktober. Dindin Kabar TV melaporkan. Thank you.